Bismillahirrahmanirrahim, kali ini kita akan membahas mengenai question words. Question atau pertanyaan dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua, yaitu WH question atau WH question. Dan yang kedua adalah yes-no question. Yes, no question, seperti namanya, merupakan pertanyaan dalam bahasa Inggris yang mengharapkan jawaban yes atau no. Sedangkan WH question adalah pertanyaan yang diawali oleh question words, W, dan H, misalnya what, where, when, who, why, and how. kita bahas satu persatu mulai dari yes no question saya ulangi lagi yes no question adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban yes atau no misalnya dalam kalimat you are a student you are a student jika ingin dijadikan sebuah kalimat pertanyaan yang mengharapkan jawaban yes atau no maka yang pertama dilakukan adalah dengan membalik to be-nya yaitu R ke depan subjeknya you menjadi are you a student Selain to be ini to be-be be yang lain seperti is, am dan are dan juga to be was dan were juga bisa diletakkan di depan subjek untuk menjadi sebuah pertanyaan yes dan no Selain to be ada juga yang bisa diletakkan di depan subjek sebagai pertanyaan yes no yaitu modals biasanya can, will, must dan seterusnya Kemudian auxiliary verbs atau kata kerja bantu seperti do, did, dan does. Contoh kalimat yang berisikan to be dalam yes no question adalah seperti ini. She is happy. Dia bahagia. Maka kita balik to be-nya ke depan subjeknya yaitu menjadi is she happy apakah dia bahagia modals yang biasanya memakai can dapat will akan mas harus dan sebagainya misalnya adalah I can help you diubah menjadi kalimat pertanyaan yes no menjadi Can I help you? Ini kurang tanda tanya. Can I help you? Bolehkah atau dapatkah saya membantumu? Dan yang terakhir adalah auxiliary, mulai dari do, did, sama does. Misalnya, you always eat slowly. Kamu selalu makan. Pelan-pelan ini adalah simple present dengan subjek you, dan kata kerjanya adalah it. Maka, kalau dia dijadikan yes-no question, terlihat bahwa tidak ada yang dapat dibalik atau ditempatkan di depan subjek. Maka, muncullah auxiliary. Misalnya, sini adalah do. Do you always eat slowly? Jadi do di sini adalah membantu membentuk sebuah kalimat pertanyaan agar ada yang ditempatkan di depan subjek. Itulah kenapa namanya auxiliary verb atau bisa juga disebut dengan helping verb. Jadi kata kerja bantu. Ini kasusnya apabila subjeknya itu adalah I, you, we, they. Apabila subjeknya adalah she maka dalam simple present kata kerjanya ditambah dengan s atau es menjadi she always eat slowly. Nah untuk membentuk kalimat pertanyaannya maka kita memakai does karena she eat dash she always eat slowly. It di sini tambahan s nya dibuang karena sudah masuk ke dalam tambahan es di depan yaitu das maka kata kerjanya kembali menjadi bare infinitive atau kata kerja bentuk asli ketika kalimat itu adalah kalimat past tense atau kalimat lampau misalnya we made it memakai verb 2 made maka untuk membentuk kalimat pertanyaannya cukup dengan menambahkan did. Did we make it? Jadi, pada awalnya we made it. Tidak ada yang bisa ditempatkan di depan subjek. Maka, ditolonglah helping verb yaitu did karena ini verb 2. Nah, karena did sudah verb 2, maka kata kerja yang tadi yang verb 2 made dia menjadi bentuk satu karena sudah diwakili oleh did. Jadi kalimatnya menjadi did we make it. Kita masuk ke pembahasan kedua yaitu WH question atau WH question. Biasanya WH question itu yang paling populer adalah dengan memakai question words what where, when, who, why, dan how. 5W, 1H. Pada dasarnya ada kata question words lainnya yang bisa dipakai untuk WH question. Seperti which, whom, whose, how far, how long, how many, how much, how old, and how come. Contohnya dari setiap question word tersebut, what misalnya apa, what is your name, apa namamu, siapa namamu, konteksnya seperti itu, tapi makanya what, what is your name, where are you from, where, di mana, where are you from, when, kapan, when will you go, Who siapa? Who is she? Why mengapa? Why do you say that? Dan yang terakhir How? How are you? Apa kabarmu? Dari beberapa contoh ini Kita dapat memastikan juga Melihat juga bahwa Setelah kata Question word tersebut What, where, when, who, why, dan how kita menjumpai ada to be ada modal to be misalnya is where is what is when will berarti modal kemudian why do why do you say that why do adalah auxiliary verb nah ternyata walaupun dia wh question tapi to be uh, auxiliary verb dan modal tetap juga dibalik ditaruh di depannya subjeknya. Jadi, setelah question words-nya baru to be modal atau auxiliary baru subjeknya. Contoh lain WH question yang mungkin cukup uh, jarang kita kenal, yang pertama adalah which. Yang mana? Which color do you want? warna mana yang kau kau ingin Hum, hum ini menerangkan seseorang tapi dia sebagai objek. Whom did you see? Siapa yang kau lihat? Subjeknya kan you, Si kata kerja, maka yang kita tanyakan adalah objeknya. Maka kita memakai whom. Bedanya dengan who, kalau who itu yang kita tanyakan adalah subjeknya. Tapi kalau whom di sini yang ditanyakan adalah objeknya. Yang ketiga adalah whose, adalah kepunyaan punya siapa? Whose are these books? Punya siapa buku-buku ini? WH question juga ada variasinya how. Yang pertama misalnya how long, berapa lama? How long will it take? Berapa lama sih? Yang kedua, how far? Seberapa jauh? How far is Jakarta from here? Seberapa jauh Jakarta dari sini? How many cars do you have? How many? Berapa banyak? How many adalah pertanyaan berapa banyak untuk kata benda yang dapat dihitung atau countable noun. Di sini adalah cars mobil karena bisa dihitung maka memakai how many. Sedangkan untuk kata benda yang dat, yang tidak dapat dihitung memakai how much. How much money do you have? Berapa banyak uang yang kau punya? Variasi how yang lain adalah how old. How old are you? Berapa usiamu? Ini kurang Nah, tanda-tanya dan yang terakhir adalah how come how come ini sifatnya adalah informal atau tidak formal biasanya dipakai untuk perbicaraan sehari-hari yang artinya kok bisa how come we did not make it kok bisa kita nggak berhasil itulah seluruh jenis-jenis E, pertanyaan dalam bahasa Inggris sejatinya sebenarnya ada satu lagi jenis pertanyaan yaitu alternative question yaitu question pertanyaan yang jawabannya itu antara memilih satu dan yang lainnya namun ini agak lebih detail maka akan e, diterangkan pada video selanjutnya yang terakhir adalah latihan, Latihan di sini adalah membuat kalimat. Coba kalian membuat kalimat seluruh uh, memakai seluruh question words yang ada dari what, where, when, who, why, how, which, whom, whose, how far, how long, how many, how much, how old, and how come. Tapi yang berbeda dengan apa yang telah diterangkan di dalam video tadi. Demikian, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Materi ini, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi.